Oke, halo guys semuanya, kembali sama aku sini di channel Dipa AC Dingin. Dan kali ini gue bakal coba bagiin top 5 texture pack ringan buat Minecraft 1.17. Yuk langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi sini yang pertama ada Fakeful. Fake ya, bukan fade. Fake yang benar. Nah, gitu ya. Tulisannya pokoknya ada di kiri bawah. Nah, ini adalah texture pack yang dapat memboost Minecraft kalian ya, guys, di sini karena ini itu texture pack-nya ringan banget. Serius ya, guys, di sini ya. Ini wajib kalian coba karena ini dapat memboost FPS kalian ya, guys, di sini. Ada Minecraft. Dan juga untuk resolusinya namanya aja Fakeful ya. Jadi resolusinya 8x8 ya guys di sini, ini artinya ringan banget di sini ya. Enggak terlalu berat tuh. Gilanya lihat tuh skeletonnya itu bagaimana tuh bentuknya. Wow, kayak gitu ya. Oh, mantap jiwa gaming ya guys di sini ya. Emang the best dah texture pack yang satu ini. Ini juga nih itu daun-daunnya juga diubah ya texture pack jadi 8x8 ya guys di sini. Bahkan chatnya kayak chatnya aja itu di bawah situ tuh kayak gitu tulisannya dah. Nah, kayak ginilah untuk texture pack Fakeful ya guys di sini ya. Wow, dan ini ada copper. Ini serasa sumpah kayak kotoran ya guys. Copper ore-nya parah-parah. Ya kayak ginilah untuk texture pack Fakeful. Fake ya, fake bukan fade ya. Kayak gitulah susah nyebutnya. Nah, ini the best banget ya buat kalian yang mau boost FPS kalian ya guys di sini ya. Ya buat survival maupun apa adventure juga nggak apa-apa sebenarnya, texture pack ini bagus juga ya di sini. Dan kita bakal coba ambil axe. Wah, kalian lihat ini jiwanya kayak gini. Waduh. Kalau gua sih nggak tahan sih kayak gini sih, serius aku guys ngomongnya nggak tahan sih kalau aku kayak gini ya. Wow, ini ada axolot sih. Nah, axolotnya tuh kayak gitu. Nah, anjay, matanya gede banget dong. Oh my god. Oke, kita bakal coba cari yang lain dulu. Di sini ada snow powder ya guys. Oh my god, kalian lihat sendiri di sini. Kayak gitu semua dong. Gimana mau lihat itu? Ini wah, kalau kalian tahan sama resource pack ini, wah, kalian the best sekali sih di sini ya. Enggak bohong aku guys. Kalian the best sekali kalau misalnya tahan dengan resource pack yang satu ini ya. Dan ini ada snow powder juga nih. Nggak, hilang ya dia. Sok kayak gitu ya. Dia ke bawah nggak sih? Tahu aku. Oh, kita bisa kedinginan kayak gini nih ya. Yang mantap jiwa. Wow. Ya begitu ya guys, di sini untuk texture pack Fakeful ya. Fake ya. Ya bisa kalian lihat sendiri sini untuk resolusinya kayak gini, tapi ini ngeboost FPS kalian banget ya. Oke, mungkin sini saja untuk texture pack yang pertama, kita lanjut lagi ke texture pack yang kedua ya. Oke, jadi sini yang kedua ada Jolly Craft. Nah, texture pack yang satu ini itu udah lumayan bagus ya kalau kalian lihat sendiri di sini dari reviewnya. Ya, begini lalu bagus sekali ya guys di sini ya. Ini texture pack ngeboost FPS kalian banget. Kenapa? Karena ini untuk resolusinya itu 16x16 doang. Sudah sebagus ini ya guys di sini. Wow. Emang GG gaming guys. Ini apa ini? Oh, gravel. Nah, kayak ginilah ya untuk texture pack yang saat ini. Wow, bagus banget. Ini sumpah kukira magma block, taunya lava. Ya kayak gitulah ya guys di sini untuk texture pack Jolly Craft. Nah, ini sudah bagus ya guys. Ini menurut gua sih sudah bagus di sini untuk 16x16 ya guys di sini. Wah, ini bagus banget ya. Cuman ya dari deskripsinya sendiri di sini dari Jolly Craft-nya bahwa dikatakan untuk texture pack ini itu meskipun 16x16 cuman udah realistik kayak gitu lah guys. Ini spore blossomnya kayak gitu. Wow, the best gaming ya. Skeletonnya kayaknya lebih tinggi deh. Untuk wajahnya juga udah glow up dia ya. Wow. Dan seperti inilah untuk Jolly Craft nih, bagus banget ya. Sini ada redstone ore dan bentar, di sini adalah lagi kalau nggak salah gitu ya. Wow, ada diamond-diamondnya kayak gini ya guys di sini ya. Tuh, deep slate diamond ore ya. Bukan diamond ore biasa, itu deep slate ya. Wow, emang the best gaming ya. Ini ada iron ore, ada copper ore. Nah, kayak gini ya. Copper ore-nya mirip iron yang di texture pack default ya guys di sini. Emang the best sekali untuk texture pack yang satu ini, wajib kalian coba. Karena Jolly Craft ini nggak berat ya guys di sini. Bukan nggak terlalu berat ya, malah nggak berat sama sekali karena ini cuma 16x16 ya guys di sini. Bukan 128 atau berapa gitu ya. Karena ini the best banget ya. Ini wajib kalian coba.
Untuk texture pack yang satu ini ya. Wow, dan di sini ada axolotl-nya. Axolotl-nya itu kayak gini ya. Wow. Jangan kelapa. Mending so dia, guys. Dan untuk spyglass-nya kayak gini. Ini masih ngebug ya. Untuk spyglass-nya itu nggak bisa ngezoom dia. Wow. Ya kayak gitulah guys, di sini untuk Jollycraft mungkin segini saja. Kita bakal lanjut lagi ke texture pack yang ketiga. Oke guys, di sini yang ketiga ada Faithful. Nah, texture pack yang satu ini itu sering banget gua bahas karena bagus banget dan sering juga gua pakai malahan. Ya, gua pakai terus di sini ya untuk Faithful yang satu ini. Oke, guys, untuk Faithful-nya segini seperti inilah untuk texture pack-nya. Ini bagus sih di sini ya untuk bloknya. Ini gua pilih yang kali 64 ya, bukan yang kali 32. Sebenarnya ada yang kali 32. Kalian tinggal cek aja link-nya di deskripsi. Ya, Faithful ya pasti kalian sering lihat ya untuk texture pack yang satu ini bagaimana bentuknya. Di sini gua showcase buat memberitahu kalian bahwa Faithful itu adalah texture pack yang enteng ya guys di sini. Iya, dan ini wajib kalian coba karena bagus banget untuk Faithful yang satu ini. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk teksturnya itu wow. Ini the best gaming ya guys di sini, wow. Ya, ini wajib kalian coba. Selain bagus di sini itu ngebus FPS banget ya guys di sini. Gua nggak bohong loh. Kalian coba sendiri di situ ya. Di Minecraft kalian 1.17 ini udah 1.17 ya pakai texture pack Faithful nggak bakal nge-lag ya, apalagi texture pack yang sebelumnya itu mantap jiwa gaming ya guys di sini. Nah, untuk bentukan axolotl-nya kayak gini ya, untuk axolotl-nya, dan ini ada powder snow di sini hilang, cuman kalau misalnya ditaruh di air ya nggak tahu kenapa ini kok bisa hilang. Nah, ini dia. Dan kayak gini lah untuk powder snow-nya dan spore blaster-nya kayak gitu, kalian bisa lihat sendiri. Terus deep slate diamond ore-nya kayak gini seperti biasa ya guys untuk bentukan diamond-nya, redstone-nya kayak gini ya. Ya seperti biasa ya guys di sini. Ya, untuk Faithful ya segini saja, mungkin apalagi yang bisa gua ituin enggak tahu lah ya guys di sini ya. Untuk cave update. Oh iya, kambing. Ya lupa aku guys, ada kambing di sini. Goat ya. Wow. Masa hal sepenting ini gua lupa dong. Nah, untuk goatnya seperti ini. Halo goat. Ini hati-hati guys kalau kalian itu di atas gunung tar diseruduk dia ya. Jadi kalian tuh harus hati-hati sama yang namanya goat ini ya. Karena kalian bisa diseruduk oleh dia. Wow. Harusnya kita bakar ya guys di sini untuk goat ini. Jadi kambing ya, sate kambing, mantap jiwa gaming ya. Oke, mungkin sini hasilnya untuk Faithful-nya kita bakal lanjut lagi ke texture pack yang keempat. Oke, jadi sini yang keempat ada Compliance. Nah, sebenarnya Compliance ini sama-sama atau mirip-mirip Faithful ya. Tapi di sini untuk Compliance ini itu texture pack-nya lebih HD. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada stone-nya ini. Ini lebih HD kalau kalian lihat ya di sini. Wow, mantap jiwa gaming. Cuman beberapa texture pack di sini itu belum di retexture ya sayangnya. Kayak contohnya ini deep slate ini belum di retexture. Terus itu ada clay di sini juga belum di retexture ya guys di sini. Terus apa lagi? Nah, ini juga belum di retexture glowberry ini ya. Jadi ya kalian harus tunggu dulu untuk kalau misalnya kalau kalian mau pakai texture pack compliance ini ya belum di retexture dulu. Kayak redstone tuh itu HD banget ya guys di sini daripada Faithful. Cuman ya ini kenapa gua masukin ke FPS boost karena ini juga FPS boost sama seperti Faithful ya. Cuman di sini lebih HD untuk texture packnya daripada ketimbang daripada Faithful. Daripada ini gua ngomong berapa kali dan nggak tahu dah. Ya. Ya kalian lihat sendiri di sini ada diorin juga lebih HD banget. Tuh lihat tuh railnya tuh HD nggak tuh ya? Wow, apalagi rumputnya di sini. Cuman ya sayangnya itu ya ini kayak ini blueberry belum di retexture ya guys di sini. Cuman ya kalian harap bersabar saja guys di sini. Ya mungkin ya mereka secepatnya nanti retexture juga ya. Dan di sini lihat tuh diamondnya HD banget. Apalagi kalian pakai shader, woi bayangkan kubi nasi goreng ya. Wow, ini mantap jiwa gaming ya. Pokoknya kalau kalian mau pakai compliance ini, ya linknya ada di deskripsi. Cuman untuk 1.17 mungkin beberapa texture pack belum di retexture ya guys. Di sini sabar saja. Paling developernya nanti di update juga ya untuk texture pack yang satu ini. Karena ini udah enteng, bagus, HD pula. Wow, emang the best sekali ya untuk compliance yang satu ini. Ya guys, mungkin segini saja. Ada diamond lagi. Untuk texture pack compliance kita bakal coba lanjut lagi ke texture pack yang terakhir ya guys. Oke guys, jadi sini texture pack yang terakhir ada Gclues. Nah, texture pack yang satu ini juga
enteng banget. Kenapa? Karena ini juga kali 16 kali 16 ya. Maksudnya itu 16 kali 16 di sini sama seperti Jolly Craft tadi. Dan ini udah bagus banget ya guys di sini ya, seperti Jolly Craft tadi. Ya, ini kalian bisa lihat sendiri di sini ada flowering azalea ya. Terus ini ada clay warna coklat. Dan di sini juga ada axolotl juga. Di sini axolotlnya seperti itu. Mantap jiwa gaming ya. Untuk texture pack Giclus yang satu ini. Ini bagus dan wajib kalian coba ya guys di sini. Ternyata ini juga bisa buat manjat ya. Mantap jiwa gaming ya. Wow, dan pokoknya ini Giclus ini wajib kalian coba banget ya. Karena ini texture pack udah bagus, enteng ya, smooth pula. Wow, agak sedikit realistik ya guys di sini. Ini pokoknya mantap jiwa gaming, ini wajib kalian coba juga untuk texture pack Giclus yang satu ini. Gua tadi kalau nggak salah nemuin cave gede ya guys di sini, bukan di situ ya. Jadi untuk texture pack Giclus ini gua rekomendasiin karena udah iya enteng, terus itu bagus ya, realistik juga. Lihat, wow, ini the best sekali dong. Ya, mungkin segini saja untuk texture pack enteng yang wajib kalian coba ya guys di sini untuk Minecraft 1.17 supaya kalian tidak nge-lag saat main Minecraftnya, dan juga bagus juga untuk interface Minecraft kalian. Oke, mungkin segini saja ya untuk texture packnya. Kita bakal langsung aja ke penutupan. Oke guys, mungkin segini saja untuk video 5 texture pack enteng atau ringan buat kalian coba pakai di Minecraft 1.17. Dan mungkin segini saja untuk texture packnya, linknya di deskripsi, jadi pastikan cek deskripsi di bawah video ini. Oke guys, mungkin segini saja untuk texture packnya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share juga ke teman-teman kalian agar video ini dapat membantu kalian semua. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih menonton. Salam Dipa AC. Bye-bye.